pecah. Niku nak butuhke duit. Kita sarang-sarang. Niku jane nek kula pinten ngampingi. Sesuai kali jam kerja di publik. Menikah ini pun berdasarkan atau campur di kali-kali pun. Kau pernah campur matusan, kau pintu mangke. Dan ini pun dipun berdasarkan jasrat sementara niki. Nengah bawa saka soya serat. Nikah ini kan gak terus. Masalahmu tetap sabar keluar dipun suwun. Di kolom agama yang isinya kepercayaan itu nanti tata caranya bagaimana supaya kami dan seluruh anggota serta warga nanti dapat segera merubah EKTP tersebut. Harapannya seperti itu. Ya terus terang kemarin permasalahan di penghayat itu yang nomor satu KTP, kedua masalah perkawinan, terus yang ketiga masalah kematian istilahnya panruti untuk layoknya, yang keempat adalah masalah pendidikan tentang anak-anak penghayat yang ada di sekolah. Kemarin itu menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kami dan generasi-generasi kami. Tetapi ya, ada 10, ya, ada 10. Tapi catatannya dinas beda lagi. Apa? Kantor Ibu Dewi itu, kantor Ibu Dewi. Kebudayaan. Dia ada di sana. Nopo ya ngabari kita waktu itu. Apa? Dan beberapa kali kegiatan pesan. Tapi ini bagi mereka juga akhirnya apa ya suatu di banyak forum dia selalu mengingatkan itu. Di banyak forum saya ketemu dengan mereka. Kita mau mencari anune kan jarang tuh yang ada sebuahnya ada kita. Loh Pak, dengan adanya ini tadi apa MK itu? MK itu. Mereka lah yang itu. Kalau jumlahnya kalau lihat di data itu ya apa data Kabupaten Semarang dalam angka kan ada apa Islam Kristen Katolik Kristen Buddha Hindu Konghucu enam yang resmi itu toh di luar yang resmi yang ini kan yang lainnya itu biasanya orang-orang kepercayaan itu toh jumlahnya sekitar 500-an kisarnya sekitar 520-an dan data itu selama beberapa tahun terakhir ini relatif acak itu anu apa stabil banget itu. Jadi ya mungkin anak-anak mereka pun jadi kayaknya itu yang cenderung itu yang sepuh-sepuh ya anak-anak mereka pun mungkin ya anu apa
kemudian tidak mesti ini Bondokoro Untuan yang panggil seperti itu. Tapi datanya selama beberapa 5 tahun terakhir aku lihat, tadi sempat lihat tak tiaknya dalam rangka itu. Ini dengan gini selama 5 tahun terakhir datanya juga kisaran 520-an lah. Itu terdiri dari berapa kelompok, Pak? Kalau dicara, kalau yang terdaftar di Kabupaten ada 10 kelompok, tapi di Dikbud katanya mencatat ada sekitar 16-an kelompok itu, kelompok mayat itu.